Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi zuri baitihi wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila arwahi abaina amhatina ajdadina jaddatina wal jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wa qiyam wa amwat syai'un lillah lahumul fatiha. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita baru juga balik dari Semarang. Sambutannya alhamdulillah sangat baiklah. Syukur kepada Allah SWT. Kita punya wakil di sana, alhamdulillah dapat menjayakan kita majlis di sana. Syukur. Ini hari saya nak sentuh ni dulu sebelum kita masuk kepada syarahan yang kita tunggu-tunggu itu, eh, tentang menjiwai yang ketiga. Jadi kita balik pada sifat, hakikat dan makrifat. Kita tahu dah getah ini, selipar daripada getah, meja daripada kayu, ini hakikat ya. Dan ini datang dari pokok, ini makrifatnya. Jadi daripada hakikat kepada makrifat. Dan kita tahu juga daripada kita ni terzakhir daripada zat yang sedikit ni. Kita terzakhir daripada zat yang sedikit ni. Ini hakikat kita. Dan zat yang sedikit ni datang daripada zat yang maha indah, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat makrifat. Jadi kita terzakhir daripada zat yang sedikit. Kan? Jadi selepas ni dah tak ada. Selepas ini kesesatan, tak ada lagi. Ini yang penghabisan. Dia Allah berfirman, maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Kan? Maka tidak ada sesudah itu. Tidak ada selepas ini melainkan kesesatan. Zat yang maha indah, ustop, nota. Eh? Tak ada selepas itu melainkan kesesatan. Jadi kita imbas kembali lagi. Ni selipar, meja, ni getah, ini kayu hakikatnya. Datang daripada pokok. Di Semarang panggil mau pohon. Datang dari pohon. Kita pokok. Belajar di saudara saya. Jadi, dan kalau nak tanya, saya ada pertanyaan. Bukan ada soalan. Soalan tuan tak faham. Itu soalan. Soal yang kena soal kat CID. Ada pertanyaan. Kita belajar pelan-pelan. Lagi apa? Corok-corok tu lipas. Corok. Ayuh ke sana belajar. Jadi, dari Allah, sedikit zat dia tu yang terzahir, yang menjadi ciptaan, kita adalah satu dari ciptaan tu. Jadi, kita hakikatnya zat yang sedikit tu. Yang sedikit tu datang dari zat yang semua ni. Yang zat yang maindah yang dikatakan Allah SWT. Tak ada selepas itu melainkan kesesatan. Ingat ni ya. Jadi contoh. Ni contoh. La maujud. Tiada yang wujud. Contoh. Misal kata ini gajah. Original. Tak ada ekor. Tak ada belalai. Tak ada telinga. Ingatlah, ini original lah. Tak ada ekor, tak ada telinga, tak ada belalai. Gajah asli. Dan belakang gajah, dia kuat lah gajah ni. Tapi tu nak hormat dia. Tak ada siapa nak hormat dia. Walaupun dia gagah. Jadi dia jadikan telinga, ekor, belalai. Kan?
Original, tak ada belalai, tak ada telinga, tak ada ekor. Betulah. Eh? Ingat ni, ni ingat tau. Ha, kan? Jadi, dia mahu ini belalai, ekor sama telinga, hormat dia. Tiga kali sehari. Kan? Jadi, belalai mesti angkat kepala, angkat daripada belalai, hormat. Kan? Telinga mesti kendurkan daripada gini, kendurkan, hormat. Ekor mesti naik, hormat. Tiga kali sehari. Tiga kali sehari. Ya? Eh, iyalah. Hormat. Hormat gajah. Kan? Kan? Jadi, kalau si belalai ni, kan? Belalai ni, kalau dia nak hormat gajah yang asli, dia mesti tiadakan apa? Dia mesti, ni belalai, belalai ni, dia nak hormat gajah yang asli ni, kan? Dia mesti tiadakan apa? Kan? Tak ikut kan? Badan muka. Ini contoh, kita masuk Lu Mahfuz contoh. Kan? Balik-balik semula. Kan? Dengar betul-betul. Permulaan, gajah asli ni tak ada telinga, tak ada ekor, tak ada belalai. Dia gagah. Tak ada yang menghormati dia. Jadi dia bikin, dia dari badan dia tu, dia keluarkan telinga, ekor, belalai. Kan? Ini dia tambah. Dia keluarkan daripada badan dia. Okey. Jadi, tiga kali sehari ini mesti hormat dia. Ekor mesti naik, hormat. Belalai mesti naik, hormat. Ini dia punya telinga mesti lepekan. Ha? Daripada ini lepekan, hormat. Kan? Jadi saya nak tanya you lagi sekali ni. Ha? Dengar. Tak dengar, jaga awak. Kan? Gajah yang asli. Gajah asli. Apa tak ada pada gajah yang asli? Dah dengar belalai. Apa dia? Belalai. Telinga. Ekor. Okay. Belalai. Telinga. Dan ekor. Okey. Lagi sekali ya. Gajah yang asli tak ada. Ekor. Telinga. Belalai. Okey. Saya tanya awak. Kalau si belalai ni nak hormat gajah asli, dia mesti tiadakan apa? Belalai itu tiadakan belalai. Dia nak hormat gajah yang asli, dia mesti tiadakan apa? Kalau bentuk gajah asli pun dah hilang, nak hormat apa lagi kan? Lagi sekali dengar. Pandai cakap, baik sekali. Kalau belalai ni nak hormat gajah asli, dia mesti tiadakan apa? Dia pun hilang. Macam mana dia nak hormat? Kalau dia nak hormatkan gajah asli, dia nak hormatkan gajah asli ni, apa yang dia tiadakan? Apa dia? Telinga dengan ekor. Malu kita budak bau, kecil jawab. Pasal ini yang tak original kan? Betul tak? Original ingat? Kan? Kan? Okey, saya tanya lagi sekali ya. Baik, kalau telinga nak hormat gajah asli, dia mesti hilangkan apa? Belalai dengan? Kalau ini nak hormatkan gajah asli, dia mesti hilangkan apa? Kan? Yang tambahan tu, yang gajah asli ni keluarkan dari badan dia ni, kalau dia ni nak hormat mesti hilangkan, kalau dia ni nak hormat hilangkan ini, kalau ini nak hormat hilangkan ini, baru dia dengan gajah asli. Okay, kita
lagi sekali ulang eh. Ini kali tak ada ulangan tau eh. Dah habis lah. Time's up eh. Okey. Gajah asli tak ada apa dengan dia. Ekor, belalai, telinga. Jadi dia rasa dia gagah, kenapa tak ada yang hormati dia. Jadi daripada badan dia, dia keluarkan telinga, ekor, belalai. Jadi tiga kali sehari, ini tiga mesti hormat dia. Kena angkat, belalai kena angkat diri dia hormat, telinga mesti lepekkan, ekor mesti angkat, hormat. Soalan tadi, kalau belalai nak hormat gajah asli, apa yang mesti tiada? Telinga dengan ini, pasal ini tambahan. Faham? Jadi gajah asli dihormat begini ya. Jadi belalai hormat gajah asli tanpa telinga, tanpa ini tambahan. Kan? Jadi dia nafikan. Nafikan telinga dengan ekor. Jadi dia mengadap gajah asli. Pasal itu tambahan ya. La maujud, kita tengok sama konsep macam gini. Pertama yang ada Allah. Allah itu adalah zat yang maha indah. Dari zat yang maha indah, sedikit zat itu, sedikit zat dia terzahir. Macam gajah, terkeluar dari badan dia telinga, ekor dan belalai. Daripada zat, sedikit zat dia terkeluar atau sedikit zat dia terzahir. Dan yang terzahir, sedikit zat dia terzahir dan menjadi ciptaan. Menjadi ciptaan. Dalam ciptaan itu, kitalah. Dalam ciptaan itu ada kitalah. Kita pun satu daripada ciptaan. Okey. Kita tengok, la maujud yang masih hakikat. Jadi kita salah satu dalam ciptaan tu tadi. Faham tak? Ya. Ni ciptaan. Jadi bila kita la maujud di sini, kita hilangkan ciptaan ini. Kita masih dalam zat yang di dalam. Kita masih zat. Zat itu masih di dalam ini. Loh mahfuz ini. Masih. Saya beri contoh. Ini apa warna? Merah. Dia dalam saya punya tangan kan? Kan? Dalam tangan saya. Belakang saya tutup. Dengan tuala. Siapa komen tuala saya jaga. Belum cuci lagi dah. Okey. Bawa tuala ini apa? Tangan kan? You nampak tangan kan? Dan dalam tangan saya ada apa? Benda merah kan? Jadi tangan, benda merah. Kelak. Kan? Begini juga. Bila dia firman kun, zat dia sedikit terzahir. Zat dia. Zat yang dalam ni. Zat ni. Terzahir ni. Di dalam tirai nur ni. Ni zat. Dan zat itu yang terzahir belakang menjadi ciptaan. Menjadi ciptaan. Menjadi ciptaan. Kita masih, dari kita balik semula tadi. Zat yang di dalam tu terzahir menjadi ciptaan. Jadi ada tiga tau. Fahamkah? Ada tiga zat yang maha indah. Mana? Zat yang maha indah terzahir menjadi zat yang di dalam ni. Yang sedikit ni. Zat yang sedikit zat yang dalam ni terzahir bakal menjadi ciptaan. Tiga step. Ingat ni, tiga step. Pertama, zat yang maha indah. Kan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
Dari firman kun sedikit zat dia terzahir menjadi yang zat di dalam tirai nur ini. Dan itu yang kedua. Dari dalam zat yang di dalam ini terzahir menjadi apa? Ciptaan. Kita adalah satu di antara ciptaan itu. Jadi bila kita kita ciptaan di dalam ni, kita la maujud, bermakna kita hilangkan ciptaan ini. Seperti yang tadi dia la maujud, dia hilangkan telinga dan itu semua kan. Kita la maujud, kita hilangkan ini, tapi kita tetap ada di dalamnya. Pasal kita hanya hilangkan ciptaan, tapi bila kita hilangkan ciptaan, masih ada zat lagi. Zat yang di dalam. Berarti macam ini. Dari tiga lapis kan. Beliau kata, la maujud masih ada tangan. Belum sampai pada merah. Kan? Lagi sekali ya. Jadi ingat lagi sekali ya. Jadi zat yang maha indah tu, yang pertama lah. Kan? Jadi yang kedua, sedikit zat dia menjadi terzahir yang dikatakan Loh Mahfuz ataupun di dalam tirai nur. Ketiga, zat yang di dalam Loh Mahfuz itu terzahir menjadi ciptaan. Faham tak? Faham eh? Jadi ciptaan itu di dalam mana? Semua cakap faham, bertanya tak tahu pula. Lagi sekali ya. Pertama ada zat yang maha indah, betul tak? Belakang dia firman kun, zat dia sedikit terzahir menjadi Loh Mahfuz. Zat dia yang sedikit tu dalam Loh Mahfuz, lepas tu terzahir menjadi ciptaan. Okey. Ciptaan itu dekat mana? Di dalam mana? Loh Mahfuz. Itu yang ada zat yang sedikit tu. Faham eh? Belakang, kalau zat sedikit tu datang daripada mana? Dari yang maha indah, Allah zat yang maha indah. Tiga kan? Jadi, misal kata, lapisannya tiga kan begini. Jadi, bila kita cakap tak wujud yang pertama, ada wujud yang kedua. Betul tak? Bila kita cakap la maujud pada ciptaan, masih kita di dalam sini. Masih kedua dalam sini. Saya cakap ni. Jadi you tak boleh cakap la maujud illallah, salah. Boleh cakap la maujud, you hilangkan ciptaan, you masih ada dalam zat, you masih dalam sini. Pasal ini yang kedua, faham tak? Ini yang kedua. Tempat yang kedua. Tempat yang pertama dia, dia tengok tadi, ciptaan kan. Bila ciptaan ni terzahir daripada mana? Zat yang di dalam sini kan. Itu yang kedua. Yang ketiga baru zat yang maha indah. Jadi bila kita hilangkan la maujud, kita nafikan ciptaan ini, kita masih dalam sini. Faham tak? Masih dalam sini. Jadi you tak boleh cakap la maujud illallah, berarti you tempatkan Allah dalam sini. Allah jadi kecil bertempat. Faham saya cakap ni? Ni technical tapi mesti faham. Takut orang genyi you kat luar kau you cakap salah kan. Orang yang faham tu taruh you betul-betul lah. Kan. Sebab saya tahu, saya pergi Semarang macam-macam orang tanya kan. Jadi kita faham kat mana orang pergi. Jadi ingat betul-betul tu. Bila you nafikan ciptaan, you nafikan ciptaan, masih ada zat yang di dalam sini belum dinafikan. Ini yang hakikat. Ini yang dikatakan hakikat. Faham tak? Saya dah terbawa-bawa dah. Faham tak? Ni. La maujud illallah, makna tak ada yang wujud melainkan Allah. Jadi tapi kalau kita ciptaan, kita nafikan la maujud, yang ini hilang, tinggal zat yang ini, yang di dalam Loh Mahfuz tu yang terzahir. Jadi kita tak boleh kata la maujud illallah, pasal Allah sudah di dalam sini. Jadi kita kena
dua step. La maujud illallah, itu kita kena dua step. La maujud, dia nafikan ciptaan. Di sebalik ciptaan apa? Zat yang maha indah ke zat yang ini? Zat di dalam. Ah, amma. Mana? Okey, dah faham. Lagi sekali ya. Bila kita nafikan ciptaan ini, yang apa yang ada? Zat yang di dalam ke zat di luar? Tu kita tak boleh cakap la maujud illallah, betul tak? Pasal ini masih kat luar, kita dah kat dalam. Lepas kita dah nafikan ciptaan ini, kita nampak apa? Sebalik ciptaan ni apa? Bila kita nampak tu, baru lagi sekali kita la maujud illallah. Baru ini hilang, baru kita ya, kita nafikan ini, kita nafikan ciptaan, kita nafikan zat di dalam, barulah maujud illallah. Faham tak? Faham? Dia mesti tiga step. Ini cipta, kita nafikan ciptaan. Ada apa? Disebalik ciptaan ni apa? Zat di dalam ke di luar? Di dalam. Zat di dalam. Bila kita nafikan ini, baru la maujud illallah. Faham? You tak boleh la maujud, nafikan ciptaan, la maujud illallah. Tak boleh. You mesti ada di dalam. You faham saya cakap? Jadi bila you nak la maujud illallah, you mesti nafikan ciptaan ini. Belakang ada apa? Ada apa lepas you nafikan ciptaan? Apa ada? Saya dengar durian. Ada zat. Jadi untuk la maujud illallah, you kena nafikan juga ni zat. Tak ada. Baru la maujud illallah. Faham tak? Faham saya cakap ni? Jangan la maujud illallah, you tak faham apa you cakap. Pasal you la maujud illallah, you nafikan yang mana satu? You nafikan ciptaan saja belum sampai. Ia mesti nafikan ciptaan dan zat yang di dalam itu, iaitu Lauh Mahfuz. Baru you sampai. Faham tak ini? Faham cakap ni? Ada soalan ni? Tak tahu. Okay. Dan saya nak tunjuk orang buta Wadatul Wujud. Saya tanya awak, dia ni pegang belalai, dia cakap gajah, betul tak? Salah kan? Dia ni pegang ekor, dia cakap gajah. Betul ke tak betul? Dia ni pegang telinga, dia cakap gajah. Betul tak betul? Wadatul Wujud, ini dia. Dia nampak yang sedikit tu, dia kata itulah Allah. Bukan. Ekor bukan gajah. Belalai bukan gajah. Telinga bukan gajah. Allah tu adalah zat yang seluruhnya, zat yang maha indah. Kalau sedikit bukan. Jadi kita terjadi dari sedikit zat dia. Seperti belalai. Boleh belalai jadi gajah? Tak boleh. Boleh ekor jadi gajah? Habis dia lepas kat you kan. You diri belakang. Boleh telinga jadi gajah? Jadi kita yang terjadi berzat yang sedikit. Faham tak? Boleh kita jadi Allah? Sama kalau you cakap kita yang zat sedikit kita boleh jadi Allah, you macam orang buta pegang belalai lah. Faham saya cakap ni? Kan pegang belalai, ini dia. Itu, ini gajah. Itu kita terpaksa operate mata dia. Kan? Pasal sedikit tu dia nampak semua. Ini apa tu? Wadatul Wujud. Kita ni terjadi berzat yang sedikit. Mana boleh jadi Allah? Seperti boleh belalai jadi gajah? Tak boleh. Kan? Walaupun dia sebahagian daripada gajah, betul tak? Tapi dia bukan gajah, betul tak? Betul tak betul? Walaupun telinga ni, keko ni sebahagian dari gajah, tapi dia bukan gajah. Faham tak? Kalau awak tak ini gajah, nanti saya potong sehadiahkan awak. Bawa balik gajah. Kan? Faham saya kak? Jadi, Wahdatul Wujud sudah tersilap.
dia pegang belalai, oh ini dia, ini dia. Tak. Faham? Orang cakap, tapi kan ini pun gajah kan? Betul. Tapi ini sebahagian dia gajah. Belalai tak boleh jadi gajah. Kau nanti saya potong, saya kasih awak bawa balik gajah. Kan? 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 Ha. Macam awak pegang sepi jari kan? Ini ustaz, ni ustaz. Lain tangan datang jatuh. Tuh. Otak ni ustaz. Ini, ini, ini. Tak nampak yang besar ni. Inilah yang nampak. Ha. Faham cakap ni? Hanya orang buta pegang belalai, nampak gajah. Hanya orang buta pegang ekor, nampak gajah. Hanya orang buta pegang telinga gajah, cakap itu gajah. Faham tak? Eh? Tapi saya tengok di sini, eh? Jadi belalai tak boleh cakap dia gajah, betul tak? Apa tu? Ekor tak boleh cakap dia telinga, tak boleh cakap dia gajah. Tapi si gajah ni, dia boleh cakap telinga tu aku, betul tak? Kenapa kau jentik aku punya hidung lah? Betul tak? Dia bercakap dia punya. Kenapa kau jentik telinga aku lah? Betul tak? Kenapa kau kerat ekor aku kan? Betul tak? Itu, ya Muhammad, bukan kau lempah yang melempah aku. Dia boleh cakap. Betul tak? Akulah nur langit dan bumi. Dia boleh cakap. Dia. Tapi si nur tak boleh cakap aku Allah. Muhammad tak boleh cakap dia Allah. Ibarat macam belalai ni tak boleh cakap dia gajah. Gajah boleh cakap, kenapa kau pukul aku walaupun kita pukul belalai dia? Kenapa kau pukul aku? Boleh tak? Belalai tak boleh cakap, kenapa kau pukul gajah? Boleh kena jatuh. Hmm, kenapa kau pukul gajah? Belalai cakap, ngana-ngana ada gajah pula kan. Dia bukan gajah, betul tak? Dia belalai. Dan Muhammad tak boleh cakap dia Allah. Allah boleh cakap dia Muhammad. Pasal apa? Itu zat dia. Faham? Sama juga Allah berkata, akulah nur langit dan bumi. Betul. Tapi nur tak boleh cakap akulah Allah. Tak boleh. Sama juga aku adalah masa. Betul. Masa itu zat dia. Atau telinga dia. Atau ekor dia. Gajah ni. Ya? Tetapi masa tak boleh cakap aku Allah. Tak boleh. Faham saya cakap ni. Ini sikit teknikal lah. Tapi you tak betul orang boleh. Apa ni? Taruh you kat luar. Fahamkan ni supaya jaga. Beza dong. Nampak tak? Faham ni? Ha. Jadi Muhammad tak boleh cakap dia Allah. Masa tak boleh cakap dia Allah. Lagi satu apa? Nur tak boleh cakap dia Allah. Tapi Allah boleh cakap akulah nur. Akulah masa. Akulah Muhammad. Dia boleh cakap. Pasal itu sebahagian daripada dia punya zat. Macam gajah ini. Sebahagian tu telinga dia, belalai dia. Faham tak ini? Ha, ini saya nak bersihkan dululah. Teknikal-teknikal ni. Fahamkan. Ada soalan tentang ini? Tak ada. Semua dah faham ya? Okey. Ha. Jadi bila kita nafikan ciptaan, adakah kita terus nampak zat yang maha indah? Betul tak betul? Tak betul. Kita nafikan ciptaan, kita nampak apa? Zat yang di dalam ke di luar? Di dalam. Jadi kita kena nafikan zat di dalam ni, baru kita sampai kepada zat yang maha indah, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Ha. Lagi satu. Kita terjadi dari kesemua zat dia ke sedikit. Sedikit zat itu boleh jadi Allah. Tak boleh. Seperti belalai tak boleh jadi gajah. Faham eh? Ah, tu. Kalau orang pusing-pusing kat ini ingat gajah saja kan. Belalai gajah kan eh? Ah. Kalau orang cakap sedikit zat dia pun dia kan. Ini wadah terwujud. Sedikit zat dia pun dia juga. Ya, belalai pun gajah. Gajah punya. Tapi kau nak sembah belalai, sembahlah. Kan? Ha? Sedikit itu, walaupun zat dia, tapi bukan dia. Itu seperti belalai gajah. Tanya ni, kau pegang belalai gajah, tu gajah ke? Eh? Kalau itu nanti aku sembelihkan belalai dia, kasih kau. Tak boleh, tu kau pegang ekor gajah, itu gajah. Tak betul.
Faham saya cakap ni? Sedikit zat dia seperti ekor gajah. Itu bukan gajah. Faham tak? Jadi waktu wujud nak mempertekankan di sini yang sedikit pun dia juga pun tak sama. Seperti awak cakap kan? Awak pegang sebelah hidung kita. Ah, ni ustaz kan? Betul meseligi bagi kan? Eh? Dah lah hidung kita tak mancung, dia tarik-tarik pula kan? Eh? Ha. Ini hidung kan? Ni bukan saya kan? Ha? Dah dia tarik makin serumbung jadi kan? Ha. Ini faham kan? Sedikit tu tak semua. 10 sen dari 1 dolar, adakah 10 sen tu 1 dolar? Betul ke tak betul? 10 sen. Kau ingat 10 sen ni pun 1 dolar? Okey, kau kasih aku 1 dolar, kau kasih 10 sen. Betul tak? Ha? 10 sen itu tidak boleh jadi 1 dolar. 10 sen tu kali 10 boleh jadi 1 dolar, betul tak? Kau dekat 1 sen tu 1 dolar, kita kasih anak 10 sen. Kasih 1 dolar sini kan. Wah, kita kaya dah. Awak ada modal dia, jangan lupa ustaz. Okey, eh? Ada soalan tentang ini tak? Itu wadah tu wujud lah. Wadah tu jadi dia cakap bila belalai tak sadar diri, belalai tu sudah jadi gajah. Jadi you tanya belalai, kau siapa? Aku gajah. Belalai tu dah jadi gajah. Besi panas sudah jadi api. Jadi itu pasal dia tak nak sembahyang. Dia kata, aku dah jadi Allah, siapa aku nak sembah kan? Tak nak sembahyang, tak nak puasa, syariah ditolak. Lepas tu dia tanya, kau dah jadi Allah? Ini yang bagus, tanya dia. Nabi Muhammad atas kau ke bawah kau? Tanya itu kan, aku dah jadi Allah kan? Kau dah jadi Allah, Rasulullah tu bawah kau ke atas kau? Kau dah jadi Allah tu, ingat? Pingsan dia kan? Udahlah, ha? Kan, aku dah jadi Allah. Kita kata, mana kedudukan Rasulullah ni kan? Kau dah jadi Allah. Padan muka dia kan. Dia balik demam. Kan? Itu saya tanya lah kan. Pertanyaan. Sorry. Ada pertanyaan tak? Soal silap lah. Tak ada apa kita berhenti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.